Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabis dimanapun, berjumpa lagi bersama saya Kang Aron Iska. Inspirasi bersama Kang Aron Kabis. Sahabat Kabis, kali ini saya ditemani oleh salah satu UKM kreatif yang cukup kreatif dari Kabupaten Bandung Barat, tentunya dari Cililin, bersama Kang Yusuf ya. Beliau adalah seorang UKM yang membuat cover kendaraan bermotor ya, cover mobil atau cover motor ya, dengan brandnya Kita Kami ya. Kang Yusuf ini juga adalah calon wirausaha baru, program Kita Kami wirausaha baru. Kang Yusuf, terima kasih sudah hadir bersama kita. Jadi boleh ceritakan ini ide awalnya, konsep awalnya, inspirasi yang membuat Kang Yusuf tergerak ini usaha cover kendaraan ini. Alhamdulillah, Kang Aron. Programnya Kang Aron di Artis TV. Alhamdulillah juga Kang Aron memberikan kesempatannya pada saya khususnya untuk memperkenalkan produk kami ini, yaitu Kita Kami Cover Motor. Dan tak lupa juga saya berterima kasih atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Taala saya bisa menciptakan, membuat, membuat produk ini. Awal mulanya ini cover motor ini bermula dari kegelisahan saya ketika sewaktu punya kendaraan itu kalau habis dicuci tiba-tiba lagi hujan, bater lagi, aduh kan jadi masalah bagi, khususnya bagi saya, mungkin bagi pemirsa juga, karena setiap udah cuci motor itu kan lumayan ya budget keluarin banyak, terus kotor lagi kalau kena hujan apa debu kan, terus kepanasan. Terus saya juga ketemu sama teman saya, beliau seorang marketing kendaraan, di mana permintaan kendaraan untuk saat ini itu sangat tinggi. Kita bisa bayangkan dari satu rumah aja sekarang itu bukan pemilik motor itu bukan satu apa dua motor, bisa 3 sampai 4, anaknya, bapaknya, betul gitu ya. Betul sekali Kang Aron, yeah. Seperti itu, makanya itu sangat menginspirasi sekali bagi ada saya. Peluang lah gitu. Ada peluang dari masalah kotor, kehujanan, kepanasan, terus ada peluang seperti itu. Kenapa nggak saya ambil? Lalu terciptalah inspirasi untuk menciptakan motor ini. Keistimewaannya bikinan Kita Kami ini seperti apa kan? Kita kan banyak juga ya. Betul, ya. Betul. Ya. Kita Kami ini keistimewaannya adalah kami menggunakan produknya dari bahan paraksiban. Jadi untuk keunggulannya selain waterproof, dia ini bisa dicuci sama di sana. Jadi lebih unggul. Ketika kotor bisa dicuci. Terus modelnya, bentuknya, jahitannya itu beda dari yang lain. Keren lah ya. Keren. Boleh di kita boleh dibandingkan sama produk yang lain. Lihat dari modelnya. Modelnya kami trendy, sporty. Dan tidak berat ya kan ya? Tidak berat. Tidak berat. Karena ringan. Makanya ringan, dan enak gampang, pemakaiannya gampang. Kami menggunakan karet di depan dan di belakang, terus ada spek buat spion ya, spion jadi aman. Betul. Dan tentunya yang sudah kami coba bikin ini adalah sebuah inovasi, inovasi juga ya. Dan ini banyak sekali. Sekarang kan selain buat produk ini, ke depan rencananya pengembangan produk untuk usaha ini sebetulnya banyak. Seperti usaha-usaha yang lain, mungkin dari produk dari kain ini kita bisa kembangkan menjadi produk jas hujan, terus jas cover, cover tas, sama cover itu sepatu ya, sepatu sama cover mobil ya, udah pasti. Jadi udah terencana lah. Betul, ya. Betul. Ini sangat menginspirasi sekali Kang Yusuf ini, tentunya dari bagaimana kita berproses ya. Betul. Dan banyak pengalaman dari Kang Yusuf ini sehingga menentukan pilihan sekarang pada produk cover motor ini, tentunya dari inspirasi yang tidak sia-sia. Terima kasih sekali Kang Yusuf atas inspirasinya, semoga usahanya tambah sukses. Amin. Dan cover motornya semakin inovatif aja ya. Amin. Sekian pemirsa Sabis, pertemuan kita di Sabis TV di Tiga Inspirasi bersama Kang Aron. Inspirasi hari ini tentunya bagaimana kita menemukan sebuah gagasan dari sebuah produk dan kita melihat kepada kebutuhan. Jadi permasalahan tentunya harus dikembalikan kepada bagaimana kita mengembangkannya menjadi peluang. Dan itu inspirasinya, terima kasih sekali.
subscribe teman kita di Irka ini sama Kang Aro di Strabi TV. Tetap like, share, dan subscribe di Strabi TV. Sampai jumpa. Bungkus.